Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IT English. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting. Dan di sini Ayu Ting Ting akan hadir di acara yang spektakuler nih. Malam puncak Kilau Raya MNC TV yang ke-30 Rabu 20 Oktober 2021 live jam 19.30 waktu Indonesia Barat. 4 hari lagi kolaborasi mega bintang lintas generasi dan akan dihadiri oleh Rhoma Irama, Ayu Ting Ting dan juga bintang tamu dan juga artis-artis Indonesia yang pastinya luar biasa nih. Dan hari ini juga 3 hari lagi menuju malam puncak Kilau Raya MNC TV yang ke-30 akan ada kisah menyentuh nih mengenai Cecepi dan epic comeback trio Cecepi mengenang kematian dari almarhumah Julia Perez. Direpost dari akun Instagram Heavy Gallery 25. Repost from official RCTI 3 hari lagi. Semakin gak sabar nonton kembalinya trio Cecepi, Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik dan juga mengenang almarhum Julia Perez. Saksikan malam puncak Kilau Raya MNC TV yang ke-30 hari Rabu 20 Oktober pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Live hanya di official MNC TV dan MNC Group. Adapun artis-artis yang akan menemani Ayu Ting Ting di malam puncak Kilau Raya MNC TV yang ke-30 di antaranya Rhoma Irama dan Sonita Ungu, Ayu Ting Ting, Fia Valin, Zaskia Gotik, Epi Sukaisi, Caca Handika, Mansur Estai, Syarul Semala, Happy Asmara, Denny Cakenan, Danang Darbo, Geng Asraf Jamal, Wahid KDI, Putra KDI, Lia dan masih banyak lagi artis-artis ibu kota yang lainnya dan dipadu oleh host yang fenomenal nih. Vega Darwanti, Anwar Sanjaya, Indra Herlambang dan juga Wika Salih. Sahabat semua jangan lupa saksikan malam puncak Kilau Raya MNC TV yang ke-30 karena akan ada Ayu Ting Ting, Haji Rhoma Irama dan juga Pasha Ungu. Pastinya akan ada kenangan indah nih mengenai Julia Perez. Kita doakan semoga almarhumah Julia Perez tenang di alam sana. Al-Fatihah untuk Julia Perez. Semoga amal kebaikannya selama di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang pahala untuk beliau. Amin ya robbal alamin. Meninggalkan malam puncak Kilau Raya MNC TV, di sini Mimin akan menginformasikan mengenai BTS bercanda tapi santai yang berjudul Jodohku Dipatok Seragam. Lihat di sini Wendy Tagur dan juga Ayu Ting Ting memerankan peran yang sangat epic ini. Ibu dan anak yang selalu kompak kemanapun berada dan selalu pastinya memberikan canda tawa untuk kita semua. Malam hari ini kita dibuat ngakak nih oleh kedua gokil ini dan juga bintang tamu yang lainnya pastinya. Oke sahabat, saksikan BTS yang setiap hari Sabtu dan juga Minggu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat pastinya membuat kita semua tertawa dan juga tersenyum nih karena melihat tingkah mereka yang kocak banget. Dan dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat nih karena suka banget sama acara BTS bercanda tapi santai karena adegannya natural dan juga fresh abis nih. Dari sahabat kita Yulian, BTS seminggu lucu banget, ramai kalau ada Ayu dan Wendy, sukses ya, love you. Ernie nggak bisa nonton, mati lampu, hahaha, kasian ya Ernie. Cahyani mood booster menuju Senin, Kasemiat siap nonton lagi, nungguin BTS. Jangan lupa minggu depan saksikan lagi ya BTS setiap hari Sabtu dan juga Minggu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jodohku Dipatok Seragam. Dan di sini dibintangi oleh Ayu Ting Ting, Andre Taulani, Wendy Cagur dan bintang tamu yang spektakuler lainnya. Dan malam hari ini kita kedatangan Mas Ayu yang cantik jelita. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya.
Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan selalu memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kalian tahu ya, yang buat kalian yang belum tahu, aku ini preman di kampung ini. Jangan lupa nonton BTS jam 10:30 malam setiap hari Sabtu Minggu, kita harus 7. Paten. Coba tebak. Jangan lupa saksikan BTS. Mas Ayu, jadinya mau pilih mana, Surya atau Wendy? Kira-kira yang mana ya? Coba tebak. Jangan lupa saksikan BTS setiap hari Sabtu dan Minggu pukul jam 10:30 malam. Gimana nih Teh Hesti, udah jadi orang terkaya loh di kampung ini. Sorry, terkaya di kampung ini. Aku udah lebih ke terkaya di dunia. Biasa aja, cuman ya kayak Surya sama Wendy udah mulai iri sama gue ya. Terus mereka ngomongin soal utang gitu, tapi menurut gue, kecil banget utangnya. Ntar kita bayar. Sorry, lagi sibuk. Ini Bandung dari Kalgate ya. Bilkis. Jauh Teh. Wah, dia tahu tuh. Ini dia singanya. Bukan singa. Apa? Ikis. Ikis sebenarnya. Keren banget. Wow. Wah, bagus sih. Banget ih, dia jadinya Bandung Zoo ya? Iya. Iya. Kenaik kepala. Ini yang satu ini ya. Oh iya. Ayo mau kasih enggak yuk? Ayam ya. Anggap, ini cuma cemilan aja ya. Cemilan. Cemilannya ya ayam. Ayam kan kesukaan Ipin, berarti bukan. Ayo. Ayo lagi deh. Sila ambilnya dari belas itu. Bentar. Jangan naik kakinya. Ikis. Dadah.